bijalar dengan nama Latin Ipomoea batatas L, termasuk komoditi tanaman pangan. Ubi jalar dapat berfungsi sebagai pengganti bahan makanan pokok beras karena merupakan sumber karbohidrat. Ubi jalar berdasar proses pengambilan hasil termasuk pertanian generatif, yaitu pertanian yang memerlukan usaha pembibitan atau pembenihan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemupukan. Ubi jalar termasuk pertanian subsisten karena hasilnya sebagai besar untuk memenuhi konsumsi keluarga.